Jambu biji merupakan buah yang umum dijumpai di wilayah Asia. Berbentuk bulat dengan daging buah berwarna putih atau merah dengan banyak biji kecil di dalam buahnya. Jambu biji ini juga sering disebut sebagai buah super. Hal ini dikarenakan jambu biji memiliki 21% kebutuhan harian vitamin A, 20% dari kebutuhan harian folat. Terdapat sejumlah flavonoid, beta-karoten, lisopen, lutein, kalium, dan masih banyak lainnya. Berikut ini adalah manfaat dari jambu biji. Pertama, mengatasi diabetes. Tingginya serat dalam jambu biji ternyata dapat membantu Anda dalam menyerap gula. Hal ini memungkinkan untuk menurunkan sejumlah insulin dan glukosa di dalam tubuh Anda. Selain itu, sebuah penelitian menunjukkan jika mengkonsumsi jambu biji secara rutin dapat membantu Anda untuk mencegah terkena penyakit diabetes tipe 2. Menyehatkan tiroid. Jambu adalah sumber terbaik tembaga. Tembaga ini di dalam tubuh berguna untuk mengatur metabolisme tiroid, di mana mengontrol produksi hormon dan penyerapan. Sehingga jambu biji ini dapat membantu menyeimbangkan kesehatan fungsi tubuh. Anda cukup mengkonsumsi satu buah jambu biji ukuran sedang setiap hari dan akan menyehatkan kelenjar tiroid Anda. Mengurangi hipertensi. Manfaat lain yang tidak kalah penting dari jambu biji adalah dapat mencegah penebalan darah, sehingga dapat mengurangi tekanan darah. Selain itu, buah ini membantu mengurangi kolesterol jahat pada tubuh. Jambu biji kaya hipoglikemik nantinya membantu menurunkan tekanan darah dan memicu kerja jantung lebih baik. Secara tidak langsung, akan membuat jantung Anda menjadi lebih sehat. Mengatasi diare dan disentri. Astringens pada jambu biji melindungi tubuh Anda terhadap penyakit diare bahkan disentri. Astringens ini nantinya akan menjadi disinfektan yang menghambat dan membunuh mikroba yang mengganggu pencernaan Anda. Selain itu, nutrisi lain seperti vitamin C, karotenoid, dan kaliumnya dapat memperkuat pencernaan. Sebagai obat demam dan batuk, vitamin C pada jambu biji sangatlah banyak, dan vitamin C ini juga sangat ampuh untuk mencegah tertular penyakit flu dan batuk. Apalagi memasuki musim penghujan yang dimana penyakit ini sangat mudah sekali menular. Jika Anda sudah terkena penyakit demam dan batuk, disarankan untuk mengkonsumsi jus jambu secara rutin, dan manfaat dari vitamin C-nya akan mengurangi lendir dan akan menghambat perkembangan mikroba penyebab batuk pada saluran pernapasan Anda. Mengoptimalkan penglihatan. Tidak hanya wortel yang terkenal dengan vitamin A-nya, jambu biji juga merupakan sumber vitamin A. Jadi jambu biji ini juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mata Anda. Bahkan buah ini pun dipercaya mampu memperlambat munculnya katarak, degenerasi makula, dan masalah penglihatan mata lainnya. Terakhir, mengobati sembelit. Jambu biji adalah salah satu sumber serat makanan. Tahukah Anda jika bagian biji buahnya bisa dijadikan obat pencahar bagi Anda yang mengalami sembelit? Caranya, Anda hanya perlu memakan buah jambu biji ini bersama bijinya. Selain itu, biji dari jambu biji ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan pencernaan karena membersihkan usus dari penyakit pencernaan. Demikianlah ulasan mengenai manfaat-manfaat dari jambu biji. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.